Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini, kita akan melihat pemandangan Taman Baru, Buton South Regency, yang berada di Kecamatan Batauga, Buton Selatan. Fasilitas yang disediakan cukup memadai, terdapat tempat duduk sebagai tempat beristirahat. Selain itu, terdapat juga pedagang yang menjajakan dagangannya di sekitar area taman. Taman ini cukup keren dan efisien sebagai tempat berkumpul masyarakat, bercengkrama bersama teman, sahabat, bahkan keluarga, sambil menikmati keindahan sunset di sore hari dan gemerlap cahaya lampu taman di malam hari. Sore sampai malam hari merupakan waktu yang ideal untuk mengunjungi tempat ini. Kepada pemerintah Buton Selatan, kiranya selalu menyediakan tempat seperti ini agar masyarakatnya selalu menjaga tali silaturahmi antar sesama. Dan kepada masyarakat Buton Selatan, agar selalu menjaga fasilitas yang disediakan pemerintah. Dan jangan menggunakannya sebagai ajang permusuhan. Saya lupa tentang tong kisah. Sejak itu kita ketemu, mulai lagi saya ingat semua tentang dulu tong dua rasakan. Sekarang kita melihat suasana taman di malam hari. Bahagia, sa sayang ko, sa cinta ko, selamanya hanyalah untuk ko. Nona jangan kau ragu, tunggu saja sa di situ. Area parkir yang penuh, selain itu cahaya lampu motor dan mobil yang mundar-mandir menandakan bahwa tempat ini sangat berguna untuk masyarakat Buton Selatan, khususnya Kecamatan Batauga. Hanya ku saja nona tolong percaya, di sini saya berjuang satra mungkin ingkar cinta. Nona kau yang terindah hadir bagaikan anugerah, kau adalah hadiah yang sudah Tuhan janjikan. Di sapu hati kau nada terindah itu saya yakinkan. Jadi saya siap jaga tong dua pu cinta tetap aman, hanya karena jarang pu hati jadi gelisah. Dengar sapu pinta, percaya sapu cinta, sapu rasa tra mungkin pergi, sapu hati tra mungkin berbagi. Karena saya yakin di suatu hari nanti kau tetap jadi kekasih hati. Terlalu lama saya rasa, saya tunggu kabar dari kau sayang. Hati sejadi ragu tak menentu, sama kau ada di sini selalu. Bilang saya sayang, bilang saya cinta, dengan itu saya puas hati bahagia. Saya sayang kau, saya cinta kau,
banyak masyarakat yang mengunjungi tempat ini. Duduk bercerita, bercanda tertawa bersama, melepas lelah. Setelah seharian beraktivitas yang menguras tenaga dan pikiran. Percaya saja ini cinta, sadanku sudah tercipta dalam kisah satu rasa. Ini kisah kita, ini cinta kita selamanya. Aduh. Apakah harus tombak tukar posisi kau menjadi sadar, supaya ku juga tahu apa yang selama ini sama rasakan. Gadis asutara enak sekali berjuang tapi tara dihargai. Seakan sani sudah tara berarti lagi bagi koi. Sama dua dan akhirnya Tuhan memberikan saja jawaban bahwa koi bukanlah sosok yang baik untuk saya sayang. Meski hati terluka tapi sekuat untuk melepas. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta. Ku tak mau ada yang terluka. Bagaimana apa, biar aku yang pura-pura bahagiakan dia. Aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.